يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ Ya, jazakum khairan. Ayat yang pertama, إِذَا زُلْزِلَةِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. وَأَخْرَجَةِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Wa qala al-insanu dan manusia bertanya, mengapa bumi jadi begini? Yauma idhin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi pun menceritakan beritanya. Bi anna rabbaka Ya. Karena sesungguhnya Rabbmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya. Ya. Yawma idhi yasdurun nasu ashtatan liurau a'malahum. Pada hari itu, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam supaya diperlihatkan kepada mereka balasan dari amal yang telah mereka kerjakan. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarrah pun niscaya dia akan melihat balasannya. <tuh> وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ dan barang siapa yang mengerjakan keburukan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Ya. Ini surat Az-Zalzalah. Kenapa dinamakan az -zal zalah Karena dimulai dari Iza zilatil Sehingga diawali dengan Zilzal. Boleh disebut zalzala atau Zilzal. Apa itu Zilzal? Goncangan. Goncangan. Atau gempa bumi Tapi ini lebih dahsyat Ya <tuh> <tuh> Jamal rahimakumullah. Surat sebelum azal-zalah az adalah Al-Bayyinah Ya Jadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan di akhir surat Al-Bayyinah Tentang ancaman Terhadap orang-orang kafir dan janji yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman Orang kafir diancam dengan apa? Neraka jahannam Orang yang beriman dijanjikan apa? Surga Iya kan? innal kafaru min ahlil alkitab wal musyrikin Apa kelanjutannya? Fi <tuh> nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul Ini ancaman sesungguhnya orang-orang kafir baik dari ahlul kitab yaitu Yahudi dan Nasara wal musyrikin ataupun orang kafir dari non Yahudi dan Nasara. Jadi orang kafir itu ada dua golongan. Ada ahlul kitab Yahudi dan Nasara, ada selain mereka disebut musyrikin. Ya itulah Hindu, Buddha, Konghucu, Majusi dan segala bentuk kesyirikan. Apa diancamkan di ayat itu? Tempat kembali mereka adalah neraka jahannam. Setelah itu baru dijanjikan tentang orang yang beriman. Inna amanu wa amilu Berupa apa? Sampai akhir ayat tentang surga. Ah jemaah rahmukumullah. Maka di surat setelah Al-Bayyinah ini adalah surat Az-Zalzalah. Allah menjelaskan di surat ini waktu datangnya pembalasan itu. Kan tadi diancamkan Nanti kalau kalian tidak tahu Dari kekafiran kalian Kalian akan melihat balasan demikian demikian nah inilah waktu datangnya Balasan Hari kiamat Dan sebelum datangnya kiamat Ada tanda-tanda Ya Datangnya hari kiamat besar Di antara tanda-tandanya adalah Azalzalah az atau zilzal Yaitu Gempa bumi Goncangan yang sangat dahsyat yang mengakibatkan bumi ini mengeluarkan isi perutnya. Ya, yeah. jamarahumullah. Ada adapun ayat yang pertama, <tik> <tik> Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Iya, yeah. artinya bergerak dari bagian bawahnya. Allah Subhanahu wa taala di ayat ini mengabarkan tentang goncangan di hari kiamat. Ya. Bumi digoncangkan olehnya. Hingga berjatuhanlah apa-apa yang berada di atas dunia ini. Dari bangunan-bangunan yang tinggi, ya, dari semua yang menjulang tinggi. Ya. Gunung, pohon dan seterusnya tumbang hingga semuanya rata. Ini seperti yang Allah sebutkan di surat Al-Hajj. Ya ayuhan nasu inna zalzalata sa'ati syai'un Hai sekalian manusia, takutlah kalian kepada Allah, Rabb kalian. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat adalah kejadian yang sangat dahsyat. Saking dahsyatnya apa kata Allah? amma pada hari itu kamu akan melihat ya akibat kegoncangan yang dahsyat wanita yang menyusui anaknya lalai ya dari menyusui anaknya kemudian gugurlah perempuan-perempuan yang hamil dan kamu akan melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal mereka nggak mabuk. Mabuknya kenapa? Karena kebingungan. Ya, mau kemana dan harus apa? Karena kita pernah melihat orang kalau lagi panik. Ya, misalnya ada berita tentang tsunami. Lihat bagaimana kekacauan orang, udah kayak mabuk semuanya. Yang satu lari ke timur, yang satu lari ke barat, yang satu itu baru berita akan terjadinya tsunami. Ya. Maka ini gambaran yang Allah sebutkan di surah Al-Hajj ayat pertama sampai ayat yang kedua. Padahal gempa bumi yang ada saat ini saja sudah luar biasa dampaknya. Baru hitungan skala hektar berapa? 7,6, Adapun yang ini sudah sangat dahsyat, nggak bisa kehitung lagi. Saking besar dan dahsyatnya goncangan itu dikatakan apa? Akhrajatil ardu azqalaha. Dia mengeluarkan isi perutnya. Termasuk mayat-mayat yang ada di dalam kubur. Ya, yang ada di dalamnya. Keluar penghuni kubur Yang diawali dengan tiupan sangka kala Yang pertama Kemudian ditiup lagi sangka kala Yang kedua Ini disebutkan di surat Az-Zumar Tiupan sangka kala yang pertama Fa sa'iqa wa illa dengan tiupan sangkakala pertama ini binasa hancur semua yang ada di langit yang ada di bumi illa man syaa Allah kecuali yang Allah kehendaki tidak binasa tidak hancur ada delapan makhluk yang tidak hancur ketika tiupan sangkakala pertama yang pertama adalah surga yang kedua adalah neraka karena sudah ada tapi dia nggak ikut hancur yang ketiga adalah arsh. Ya. dimana Allah berada di arsh bersemayam. Ar-Rahmanu Al alal arsh istawa. Kemudian kursi. Luasnya kursi seluas langit dan bumi. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Dijelaskan kursi itu tempat Allah meletakkan kakinya. Al-Qalam, apa itu kalam? Pena yang dia menulis catatan takdir. Yang keenam lauhul mahfud. Apa itu lauhul mahfud? Di mana pena itu menggoreskan tulisannya. Kita nggak tahu apa dari kertas, dari bahan, dari papan. Allah alam. Itu namanya lauhul mahfud. Yang ketujuh arwah, ruh-ruh. Dan yang kedelapan tulang ekor karena dari tulang ekor itulah manusia tersusun kembali. Itu yang dimaksud di ayat illa Allah. Ya. Yeah. Jadi di surat Az-Zumar Allah katakan dengan tiupan yang pertama ini binasa semua yang ada di langit dan yang di bumi kecuali delapan makhluk tadi. Thumma nufikha fihi ukhra Kemudian ditiuplah sangkakala yang kedua kali. Siapa yang tugasnya meniup sangkakala? Malaikat Ah, Israfil ya. Tiupan yang kedua apa? ya idzahum <tik> zurun. Tiba-tiba ini tadi. Penghuni kubur semuanya berdiri di hadapan Allah menunggu putusannya masing-masing. Mereka keluar dari kubur mereka menghadap Allah Rabbul Alamin sebagaimana Allah sebutkan di surat Al-Mutaffifin surat ke-83 ayat 6 Yauma yaqumunan nasu alamin Pada hari itu manusia berdiri menghadap Rabb mereka Rabbul Alamin Itu makna wa akhrajatil Ya Akibat goncangnya bumi yang dahsyat Kiamat al Manusia berkata Tatkala melihat kejadian yang besar Yang menimpa bumi ini Ya karena mereka enggak pernah mendapati peristiwa sedahsyat ini mereka bertanya-tanya, "Ada apa dengan bumi ini? Mengapa dia bergoncang demikian hebat?" Ya, dan tadi saking paniknya, digambarkan oleh Allah seakan-akan mereka itu ma mabuk, padahal nggak mabuk waras. Ya, apa yang terjadi dengan bumi ini? Ini ucapan-ucapan yang terlontar karena saking takutnya mereka. Itu yang dimaksud. Apa kelanjutan ayat pada hari itu pada hari terjadinya gempa bumi yang dahsyat maka bumi menceritakan ya perbuatan yang telah dikerjakan manusia akan menjadi saksi bumi yang kita pijak ini, ya, di hadapan Allah. Ya, apakah berupa amal kebaikan atau keburukan? Ya, berbicara dengan siapa dia? Kepada Allah. Ya, jadi makhluk-makhluk benda mati, kita yakini itu bisa berbicara kepada Allah. Azza wa jalla, bukan hanya nanti. Sekarang bukankah Nabi mengabarkan ketika seorang muadzin mengumandangkan azan ya kan Allahu akbar Allahu akbar sejauh jangkauan suaranya terdengar oleh makhluk semua makhluk yang mendengar yang kering maupun yang basah dari bebatuan maupun pepohonan semuanya yang mendengar suara lantunan azan berdoa memohon kepada Allah ampunan untuk si muadzin. Ini hadis sahih. Wajib untuk kita imani. Apalagi ini bumi yang berbicara kepada Allah untuk apa? Menjadi saksi atas perbuatan kita. Itu yang dimaksud yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Ya, Makanya, ini juga dijadikan dalil oleh para ulama. disunnahkannya kenapa? Kok nabi, kalau selesai sholat, fardu terus mau sholat sunnah berpindah tempat, atau bahkan ke, ke rumahnya, kadang bertempat tempat di sini, pindah tempat di situ, supaya semakin banyak permukaan bumi yang kita pernah didirik, pernah mendirikan sholat padanya. Harapannya apa? Dia akan menjadi saksi kebaikan untuk kita nanti di hari kiamat. Jelas ya? Nah, apalagi kalau tempat khusus, misalnya Raudhah, ya di Madinah. Kenapa manusia berebut-rebut sholat di Raudhah? Ya itu jelas keutamaan khusus. Dijelaskan oleh para ulama, karena Raudhah itu nantinya akan diangkat pada hari kiamat dan dia akan menjadi saksi di hadapan Allah bagi orang-orang yang pernah menunaikan ibadah di atasnya. Ya, ini contoh-contoh bahwa Allah Maha mampu untuk menjadikan bumi itu berbicara dan menjadi saksi di hadapan Allah atas apa yang telah kita perbuat. Ya. Makanya silahkan kalau mau bermaksiat. Tapi ingat, bumi yang kau pijak akan menjadi saksi atas kemaksiatan yang telah kau perbuat. Ya, nah. Kalau kita menyadari hal ini, tentu akan timbul rasa takut kepada Allah Azza wa Ya, kalau kita menghayati maknanya. Itu makna ayat, idzin tuhadithu akhbaraha disebutkan dalam hadis Abu Hurairah ketika Nabi membaca ayat ini ya yauma idzin tuhadditsu akhbaraha kata Nabi sallallahu alaihi apakah kalian tahu apa yang dimaksud akhbaraha kan tadi artinya apa bumi akan mengabarkan berita-beritanya kabar-kabar yang akan dia sampaikan itu apa para sahabat menjawab Allah wa Rasulullah alam, hanya Allah dan Rasul yang lebih tahu. Maka Nabi menjelaskan, sesungguhnya akhbar, kabar-kabar yang akan disampaikan oleh bumi ini adalah apa? Dia akan bersaksi atas setiap kalian. Laki-laki maupun perempuan, dia akan bersaksi di hadapan Allah terhadap apa yang telah kalian kerjakan di atas permukaan bumi ini. Dan bumi akan berkata, dia telah melakukan demikian dan dia de telah melakukan demikian. Ya. Itulah akhbar yang dimaksud di surah Az-Zalzalah ini. Jemaah rahimani wa Kita nggak bisa mengelak. Ya, nggak bisa mengeles. Karena saksinya adalah bumi yang kita pijak. Bahkan bukan hanya itu, Ketika Allah mengabarkan di surat apa ke-6 dari Al-Quran ayat 23, Allah berfirman ketika orang-orang musyrikin mengingkari perbuatan mereka di hadapan Allah. ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا الْمُشْرِكِينَ Lihat. Orang-orang musyrik saja mengingkari perbuatan kesyirikan mereka di hadapan Allah. Kami enggak mempersekutukan kau ya Arab. Ketika orang-orang musyrikin melihat ahli tauhid selamat dari ancaman kekekalan dan neraka, selamat dari neraka secara mutlak, maka orang musyrik mengingkari kesyirikan mereka supaya apa? Supaya mereka juga selamat dari azab. Tapi pada waktu itu Allah mengunci mulut mereka, ya. lisan yang pandai berdusta dikunci oleh Allah. Lalu terus apa yang berbicara? Tangan mereka, kaki mereka, kulit dan lidah mereka, ya bahkan seluruh anggota tubuhnya akan berbicara memberi kesaksian atas apa yang telah dikerjakannya di muka bumi ini bahkan apa semua mengakui ya tidak ada yang diingkari termasuk bumi yang kita pijak ini juga bersaksi di hadapan Allah jelas itu makna ayat yauma idzin tuhadditsu akhbaraha apa kelanjutannya bi anna rabbaka Ya, sesungguhnya Rabb kamu Allah telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya. Artinya bumi itu berbicara setelah mendapatkan izin dari Allah. Allah berkata kepada bumi, "Bicaralah." Maka bumi itu berbicara. Nah, ya. Jadi kan pada asalnya di hari kiamat itu enggak ada yang berani berbicara kecuali diperintahkan oleh Allah untuk berbicara termasuk bumi maka dia pun berbicara mengabarkan apa yang telah diperbuat oleh manusia di atas muka bumi ini dan tidak ada satupun yang mengingkarinya ya naam <tuh> Allah berfirman di surah yang ke-36 Al-yawma <tuh> ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu <tukallimuna aidihim> Jadi justru di hari itu Allah kunci mulut kita. Yang berkata kepada Allah siapa tadi? Tukallibuna tangan. Kemudian yang menjadi saksi kaki. Ya, kemudian juga bumi yang kita pijak ini. Nah. Kemudian yauma pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam ashtata berkelompok-kelompok manusia bangkit dari kubur dengan kelompok yang berbeda-beda menuju tempatnya masing-masing ya ada yang menuju kelompok ahli jannah semoga kita dimasukkan ke dalam golongan ini amin alamin dan ada yang masuknya ke dalam golongan kelompok ahli nar naudzubillah ini yang Allah sebutkan di surah maryam yauma nahsyurul muttaqina ila wa ingatlah hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa Menuju Ar-Rahman, Allah, Zat yang Maha Pemurah, Maha Pengasih, Sebagai putusan yang terhormat. وَنَسُوْقُ الْمُجْرِمِينَ ila جَهَنَّمَ وِرْدًا Dan kami akan menghalau orang-orang yang durhaka, Kemana? Ke neraka jahannam. Jadi, itu yang dimaksud manusia dibangkitkan, Keluar dari kuburnya, terus dalam keadaan kelompok yang berbeda-beda. Keluar dari kuburnya dengan kelompok yang sangat jauh perbedaannya. Ya. Liurau a'malahum supaya diperlihatkan kepada mereka balasan dari amal perbuatan mereka. Ya. Yeah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ Maka barang siapa yang mengerjakan amal kebajikan seberat zarah zarah itu semut yang terkecil ya semut yang terkecil kalau diartikan sebagian orang apa atom atom belum dikenal di masa itu ya. Jadi kurang tepat kalau diartikan zarra itu adalah atom dan nggak mungkin Al-Qur'an berbicara dengan bahasa yang tidak dikenal oleh manusia di saat itu. Ya. 6, nah, jadi sekecil zarrah, darah adalah semut yang paling kecil. Ini gambaran amalan sekecil apapun kalian akan lihat ya kalian akan lihat hasilnya balasannya kalau kebaikan dibalas baik kalau keburukan dibalas buruk ini banyak dalil-dalil tentang adanya hari pembalasan ya jemaah rahimakumullah liyuraw a'malahum supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka jadi ini menunjukkan apa? Semua dosa akan diperlihatkan, baik yang kecil maupun yang besar, kecuali dosa-dosa yang kita telah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Dosa-dosa ya. yang telah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Karena kalau sudah diampuni oleh Allah, maka tidak lagi akan diperlihatkan. Makanya banyaklah beramal, amalan-amalan yang dapat menghapus dosa. Ya. Innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Perbuatan-perbuatan yang baik itu akan menghapuskan do dosa. Jemaah rahmukumullah, seluruh manusia akan melihat amal perbuatannya, bahkan dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Kalau sudah jelas perkaranya Allah akan memberinya kitab dan Allah berkata ikra kitabat bacalah bukumu itu bacalah buku catatanmu itu kafa hasiba. cukuplah dirimu sendiri pada waktu itu sebagai penghisap dirimu ya ini jemaah azanil wa ayyakum menunjukkan bahwa kita semua akan menghadapi yang namanya timbangan ya timbangan disebutkan di dalam banyak ayat diantaranya apa di surah al-anbiya ayat 47 ya wa qiyamah kami akan meletakkan timbangan yang adil pada hari kiamat iya fala tudlamu nafsun syai'an tidak ada yang dicurangi sedikitpun. pun. Wa in kanat mithqal habbatin min khardalin biha. Walaupun amalannya itu kecil sebiji sawi, kami akan datangkan balasannya. Ya, ini sama dengan tadi. Siapa yang melakukan amal kebajikan, Allah akan melihat, berikan balasannya dan siapa yang melakukan keburukan sebeja, seberat darah pun niscaya dia akan melihatnya. Jemaah rahimakumullah, kalau meyakini hal ini, ya adanya timbangan, lalu apa yang akan ditimbang dari amalan kita? Nah, ini ada tiga penafsiran. Yang ditimbang pertama adalah buku catatan. Dalilnya adalah hadis bitaqah. Iya, diberikan orang 99 gulungan catatan amal isinya banyak keburukan lalu dia punya satu kartu la ilaha illallah Lalu ditimbang, ternyata lebih berat kalimat "La ilaha illallah". Ini dalil buku catatan ditimbang yang kedua. Amal perbuatan, amalan kita akan memiliki sosok dalilnya mana? Amalan zikir, "Subhanallah wa bihamdi", Subhanallahil azim Ini yang kata Rasulullah SAW ringan di lisan, tapi pengaruhnya berat di timbangan kita di Mizan. Dan yang ketiga, badan kita, tubuh kita akan dikembalikan utuh seperti semula, lalu ditimbang. Dalilnya mana? Hadis Abu Hurairah bahwa didatangkan di hari kiamat seorang yang badannya besar, lalu ditimbang di Mizan, ternyata beratnya tidak melebihi sayap seekor nyamuk. Ya, karena apa? Diisi dari hal-hal yang haram. Atau badan yang sehat seperti itu tidak digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.